Nah ini kita beralih sedikit ke politik nih, kan dalam waktu yang dekat ini kan sudah akan ada transisi Jokowi ke Prabowo. Hmm. Nah khusus yang saya baca di media Bapak ada mengomentari masalah FUFU FAFA, gimana tanggapan Bapak yang kemarin di, di, di media itu? FUFU Bava ini kan hmm. dibuat oleh manusia. Hmm. Manusia yang siapa ini kan bisa dibuktikan dengan teknologi uh, informasi komunikasi secara forensik. Hmm. Dan membuktikan secara fonisik itu di bidang IT ini kan lebih mudah daripada yang non-IT tadi, yang konvensional. Hmm. Ya. Jadi, menurut saya, saya kembali kepada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ya kan? hmm. Nah, disebutkan, dijelaskan, presiden dan wakil presiden, kataan dilantik oleh MPR. Apabila presiden berhalangan tetap, wakil presiden dilantik dari presiden. Hmm. Berarti kan, kursi wakil presiden kosong. Ini ini contoh simulasi yeah, kan. Mm. Nah, kemudian tidak ada keterangan kalau wakil presiden kosong siapa penggantinya. Tapi di situ di pasal berikutnya kan 1, 2, 3 itu disebutkan kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap yang dipilih menjadi presiden dan wakil presiden adalah pemenang kedua setelah yang ini nomor mm. dua. Jadi pemenang kedua nih jadi di situ nggak perlu pemilu lagi. Mm nah pertanyaannya kalau presiden pak, pak prabowo tetap ganti kemudian wapres ada masalah pupuk apa pupuk ini kan tidak harus proses hukum tidak bisa dibiarkan nah kemudian memang dinyatakan ini berantakan tetap siapa yang diambil ya berikutnya siapa di sini Menang kedua maksudnya bapak kontestan yang berikutnya siapa yang berhasil gitu hmm. mendekati ini apa pemenang pertama tadi kan hmm. sama dengan juara olahraga dunia kalau satu kena apa doping yang juara dua kan naik jadi ya. juara satu kan di situ hmm. aja nih tapi kan kita sekarang lihat Pak Prabowo mungkin gak ada masalah ya ini kan berkaitan dengan waper saja hmm. jadi kembali hormati Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 427 itu laksanakan karena 427 Undang-Undang hmm. Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu yang menandatangani presidensi Pak Jokowi tanggal 15 Agustus 2017 nah seharusnya Pak Jokowi nyampaikan lagi kepada publik bahwa ini tetap semuanya kalau misalnya ada masalah ya persiapan tahapan untuk pelantikan capres-cawapres ini kalau misalnya ada masalah kembali kepada Pasal 427 ayat 123 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu seharusnya nggak, nggak ada kesulitan kok mudah itu tapi kan kalau sekarang ini kan cap wakil presidennya presiden adalah paket hmm. apakah mungkin bisa wakil presiden yang berhalangan terus Salam presiden yang pemenang keduanya yang naik jadi wakil presiden maksudnya bapak gitu? Iya, iya nggak kan? ada. Disampaikan sama MPR sama para ketua parpol, memang faktanya begitu. Tapi kan presiden dan wapres yang berpasangan tuh ini yang presiden belum tentu cocok nih sama yang 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 berikutnya ini, yang kedua ini. Kalau cocok nggak cocok kan bukan murbat itu, pak. Hmm. Ini kan memimpin negara. Apakah dulu Presiden Soekarno dengan Muhammad Hatta selalu yang cocok? Ya sedikit berselisih, sering berselisihan nah. ya. iya. Sudah dibuktikan Pak Arto, ganti Pak berapa kali ya, cocok juga. Jadi mungkin kita bisa, ini kan uh, hak warga negara hmm. ya kan. Tentu misalnya Pak Prabowo misalnya, oh ya saya tahu maunya Goresnya, nggak bisa. Saya mau ini, nggak bisa. Ya Bapak nanti tetap dilantik, tapi kalau misalnya hubung Bapak ini jadi pengaruh besar hmm. terhadap cawapres ya siapkan penggantinya Dan Bapak malah berkomentar bisa gagal dilantik barangkali wapresnya siapa? Bapak komentarnya itu memang dijelaskan hmm. sebelum pelantikan hmm. kalau setelah pelantikan, nanti ada proses impeachment, itu butuh waktu hmm. lagi nah, kalau kita sudah tahu ada masalah, kemudian dipaksakan dilantik apa Presiden Pak Prabowo bisa kerja? pasti nggak bisa, hmm. kasihan beliau begitu argunya jalan, tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jalan, gangguan-gangguan ini, gangguan ini, hmm. yang menurut saya sebelum jalan ini ya, beliau harus tegas ya, kita tinggal nunggu Apakah lewat juru bicara mungkin beliau sungkan hmm. mau bicara gitu ya Ya udah jelaskan Ini hmm. begitu start presiden, wakil presiden Sudah nggak ada halangan lagi harus bersih, clean and clear Itu hmm. aja Atau mungkin Bapak berpendapat ini karena Bapak dulu di tim ses pemenangannya Pak Anies barangkali <laughs> Supaya Pak Anies punya kesempatan jadi wakil presiden Ya enggak, saya tadi juga belum tahu hmm. pada saat wawancara dengan Pak, Pak Edi ya Pak Edi Mulyadi ya hmm. Terus saya baca undang-undang hmm. Saya kan basicnya hukum Kepolisian itu, hmm. saya baca. Saya tadi juga nggak tahu. Ini kalau ada seperti ini gimana nih? Oh ternyata itu. Ada ya, undang-undangnya. Saya hebatnya Pak Jokowi itu tujuh tahun sebelum pemilu, Sekarang. beliau sudah tahu nih 2024 ada masalah nih. Makanya di beliau tanda tangan undang-undang itu. Kan hebat Pak Jokowi. Benar nggak? Hmm. Ini yang saya saya akui Pak Jokowi bisa memprediksi 2024 ini pasti ada masalah nih pelantikan capres cawapres itu. Makanya hmm. beliau tanda tangan tanggal 15 Agustus 2017 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal hmm. 427. Nah, udah, jadi ya. Hmm. Karena ucapan orang itu kadang-kadang kan doa, doa.